Ah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang dihormati Bapaknya Ramadhan Syamsul Amri bin Ismail. Atau lebih dikenali Syamsul Pak. Syamsul Pak. Saya bertanya tadi Syamsul Amri bin Ismail. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Ustaz Hadir di masjid. Masih kita mengenal Mukhlisin Alam Damai. Selamat datang kepada Bapaknya muslimin muslimat yang memenuhi ruang masjid Al-Mukhlisin ini. Dan satu perbincangan saya ya, memang nampak belakang ini penuh ini. Mohon kita sama muslimin muslimat memenuhkan lagi sah-sah di hadapan. Mohon kita sama ya. Di luar sana masih ramai ini, terutama muslimat. Pasti memenuhi lagi. Pasti ada lagi. Kita masih rapat-rapat. Kita masih kalik ya. Kalik, rapat-rapat. Dekat, rapat-rapat. Penuhkan ruang-ruang yang ada. Bukan senang kita nak dikumpulkan Syamsul Amri. Lalu dengan dalam YouTube ceramah-ceramah Ustaz juga bahagian Syamsul Amri datang dari pagi nanti di Kedah Sumpat. Bagi Ustaz ini adalah pasal di mana batu kikir. Batu kikir. Bismillah. Sama Ustaz. Tapi saya beranak ni. Saya beranak yang lagi. Kamu boleh lah. Dan insyaAllah kuliah ini kita akan sampaikan ke semua Ustaz. Sehingga dalam sebelah sini bagi ruang yang panjang bagi Ustaz. Ustaz pun agak lewat tadi. Dan untuk maklumat ya, pada peserta sekalian pada hari Jumaat, di luar sana pagi dah sesak. Sesak. Ustaz nak masuk tadi pun kita kena pakai rider. JK kita. Itu penuh eh. Jadi kita akan bagi ruang seluasnya pada bagi Ustaz Syamsul Amri untuk menyampaikan dia. Dan tajuk yang dimaklumkan tadi kita adalah iaitu syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Dan insyaAllah selepas habis nanti kuliah kita yang disediakan jamuan eh, hidangan bagi muslimin sebelah kanan dan kiri pun ada muslimat. InsyaAllah ada yang ada nanti kita sama-sama lah menikmati ya. Dan saya tak mau berkata panjang lagi. Dan terima kasih juga pada JK Masjid, Pusat kita dan setiap murid masuk di masjid kita. Dan terima kasih kepada Dewan Muslimat yang mengajukan dan juga JK Masjid lah. Jadi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kepada saya. Orang. Ini. Orang. Orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, pengerusi masjid yang bahagia Tan Sri Alimuddin datang tak? Tan Sri Alimuddin datang tak? Mana dia? Oh, di malam pengerusi dah no? On the way. Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Imam 3 empat lima. Empat dan lima barisan jawatankuasa Hulu Balang Masjid dan pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian.
bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana setelah pagi tadi kita menghadiri kuliah subuh, kita datang pula untuk kuliah duha. Alhamdulillah, berganda-ganda hari ini bonus pahala kita datang. Tu yang jadi jam tu, sebab dia daripada kuliah subuh. Kalau dia pada rumah minum tu datang, dia tak jam. Nah, jadi dia sebab tu tadi. Jadi bolong-bolong reverse kereta tadi sebab tak boleh nak masuk. Saya pun tadi kok salah saja dengan nak pusing balik. Betul dah, kan? Memang dia tadi ada rider escort saya masuk dalam. Makasihlah banyak-banyak. Hari ini kono-mono pula tu, nak marah tak boleh, syukur dan sabar. Tajuk hari ni. Kan? Ha, kono sabarnya memarah. Biasalah tu kan, tak dapat duduk depan ni, jangan memarah. Sabar, lepas ni kan jumpa depan-depan. Saya tak ada berlari balik tu, nak ambil gambar, ambil lah. Satu gambar, gambar togak RM1. Gambar rambah RM1. Kan? Apa dah hal? Malih duduk bawah, duduk atas, boleh menunjuk. Orang tak nampak, dia yang nampak orang, senang. Kan, dia nak minum teh, mau teh tu tak ada siapa, tunggu dia tu dekat teh. Kan, okey. Makasihlah banyak-banyak. Jadi, bila sebut tentang sabar dan syukur, dua-dua tu ada kaitannya. Dua-dua ada kaitan. Bila sebut perkaitannya, sabar tu satu hal, dua-dua tu ada kaitan dengan iman. Sabar sebahagian daripada iman, separuh daripada iman. As-sabru minal iman. Tahu dah tu, banyak kali dah macam-macam ceramah pun dia dah. Itulah khabar ke ustaz. Kena marah ke orang, kawan-kawan tandangkan kita, itulah ayat sebut dia sabar separuh daripada iman. Kan? Semua ada. Hari ni kalau kita tanya kan, belum sabar tak sabar? Tak sabar tu tak semestinya marah. Dengar. Tak sabar tak semestinya marah. Tak sabar dia boleh jadi hokap atau tak hokap. Tamak. Sebab tak sabar dia nak semua. Wahal tak semua elok ke dia. Tentu. Tak sabar menyebabkan dia dongki dengan orang sebab marah dia orang tu jadi jadi pengurusi persatuan tu. Marah orang tu pegang jawatan. Nampak? Tu tanda-tanda lah tu orang tak sabar. Nak nikah tak kira, nak nikah juga tak sabar. Tak nak kahwin dengan orang tu, tak apa benda kerja pun tak ada. Contohlah, mana tahu kan. Nak kahwin dengan Nia juga, rupa-rupa tak sabar baru tahu, rupa orang tu tak kerja, orang ni kerja. Orang yang kerja ni bila kahwin tak sama macam sebelum kahwin. Orang yang tak kerja tadi rupanya dia tak kerja sebab duit dia banyak. Baru tahu. Menyesal dia kahwin dengan Samsul Deban. Contohlah kan. Kerja yang tak cuti-cuti. Orang rumah nak beranak pun tak payah cuti. Jamah lagi ke dalam damai. Ha? Malah nak cerita. Semalam dah cerita dah. Tanda-tanda dah ada. Lag tu. Saya dah kahwin tau. Mana yang berharap dia saya kena cakap. Jadi makna kata sabar ni macam-macam tanda. Ya? Sebab kadang-kadang kita ingat tak sabar tu marah, tak semestinya. Sabar ni menahan emosi dan keinginan. Emosi tu mungkin jadi marah. Kalau suka bona pun kena sabar. Sebab kadang-kadang dek suka orang lain marah dengan kita. Anak dapat 10 A daripada 9 subjek yang dia ambil. Mak abang lebih pula A daripada dia belajar. Masah pandai budak ni. Kan? Alhamdulillah anak aku dapat 10 A. Dia tak sabar. Ya Allah anak aku 10 A weh. Yang seorang tu tengah sedih anak 10 A. Nampak tanpa sadar kita menyebabkan orang tersung. Belagak. Yalah, anak dia bangang. Ha, dah cakap. Nampak? Menahan keinginan dan emosi. Itu bila sebut tentang sabar. Yang risau, lama ceramah ni. Tak ada semua yang sangat tau. Lama ni. Sebab ni baru cerita sabar ni. Definisi pun belum masuk dia. Tu baru cerita pun. Boleh tahan tak kan?
Yalah nak beli dogeh pun kan boleh balik kan. Kalau kunci pintu tu jangan bagi keluar. Kan. Boleh tidur je risau. Saya adalah antara penceramah dalam Malaysia yang tak baca hati kalau ada orang nak tidur. Tidurlah. Saya takkan marah. Tu belakang kenapa tidur? Saya tak marah dah. Tidurlah sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah tak boleh tidur. Kalau dia bagi ceramah dia tidur handal. Kan? Eh faham tak setakat saya cakap ni faham tak? Kalau yang tahu mana tongkat tangan tak faham juga. Kan? Ha. Tidurlah dengan satu syarat saya minta tolong jangan berdengkur. Sebab takut kacau orang sebelah dia, sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Bukan nak dengar mana dah dia pun nak tidur. Memekaklah kau dan pun nak dia tidur dah kan. Kan? Maka dalam situasi sulit bila kita sebut keinginan dan juga emosi yang kita tahan tadi, dalam keadaan sulit itu kita tidak mengeluh. Kalau buka kitab muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ada seorang Nabi, dia beribadah selama 50 tahun. Dia beribadah 50 tahun, lampeh 50 tahun, Allah Ta'ala beritahu dia, sesungguhnya aku telah ampunkan dosa kau. Nabi ni terkejut, tak disebut nama Nabi itu siapa. Nabi itu terkejut, ya Allah, bukankah aku ini Nabi dan aku tidak berdosa? Apa hal nak kau ampunkan aku? Ni saya gambarkan maksud dia tak sebiji jam tu cakap dah. Tapi maksud jam tu lah. Kenapa pula aku ampun dosa sedangkan aku ni Nabi? Maka Allah Ta'ala beritahu apa? Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya ibadah kau, ibadah seorang Nabi tu, ibadah kau yang 50 tahun itu tidak dapat nak menebus satu keluhan kau terhadap aku. Cuba tanya berapa kali mengeluh saya ni. Dia dah siap tadi lah lelaki. Allah lambek eh bersiap. Ay, orang nak pergi alam damai nak kan jam kan. Allah terbelek-belek terlilit-lilit tudung daureh lah. Malu. Aduh lambek lah ni. Aduh lambek lah ni. Gaji lambek. Aduh lambek pula gaji. Keluar kan. Aduh mana nak pergi istighfar ni. Aduh. Malu. Kan semua yang terjadi dengan izin Allah. Maka mengeluh dengan siapa sebenarnya? Itu jadinya Allah Ta'ala satu keluhan terhadap aku. Mengeluh memang kepada Allah, tak ada kepada orang lain. Walau kita marah orang, lambik betul lah dia ni, menyampah betul. Tak tahu Allah Ta'ala timpakan ujian kat dia yang dia lambik. Ujian untuk dia, dia terlalap. Allah Ta'ala izinkan dia terlalap tu. Dan kita nak marah dia. Kan? Mengeluh tu sebab satu keluhan kau terhadap aku. Allah Ta'ala begitu. Semakin tinggi sabar seseorang, maka kukuhlah dia dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan.